Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam, salam pengangguran. Kali ini Taman Langit Asikin Farm akan mereview beberapa koleksi anggur impor yang telah tanam di planter bag ukuran 50 liter. Di antaranya adalah ini ada My Heart. My Heart ini Bari Root. Alhamdulillah pertumbuhan tunas-tunas baru, batang-batang sekunder sudah ada 4. 1, 2, 3, 4 nanti cocok untuk sistem tralis ini. Selanjutnya ada anggur impor varian Jupiter atau Jupe. Ini kira-kira sudah 40 cm atau 50 cm sudah kita tanam di planter bag. Ini ada juga ini rumba ini kebetulan on root ya, rumba on root. Selanjutnya ada Tous Bordeaux. Ini kita datangkan dulu Bari Root Tous Bordeaux. Ini model para-para nantinya. Ini sudah tumbuh-tumbuh tunas-tunas baru Tous Bordeaux. Lalu selanjutnya adalah ada Everest. Ini sudah kira-kira setengah meter atau 50 cm. Yang selanjutnya ada Jupiter lagi nih, Jupiter on route. Ini Jupiter. Yang selanjutnya ada varian Velika. Ini Velika. Ini rencana nanti dengan sistem seperti ini. Tralis tapi kita bikin pakai besi. Yang selanjutnya ada Transfiguration. Ini Transfiguration juga kita bikin nanti di besi. Transfiguration. Selanjutnya ada juga Transfiguration lagi nih di sini. Ini rencana nanti dengan sistem tralis Transfiguration. Selanjutnya ada coklat ya. Varian coklat. Ini on root ya.
Selanjutnya ada akademik. Ini grafting ya, bawahnya pakai Isabella. Ini varian akademik. Yang selanjutnya ada varian My Heart juga. Ini figur. Ini nanti dengan sistem besi juga. Selanjutnya koleksi di Taman Langit Asikin Farm. Ada MU7 Australia. Ini pertumbuhan alhamdulillah pesat juga. Ini pakai besi juga nanti ke atas. Selanjutnya yang sudah tanam di planter bag juga ada akademik juga nih, rencana untuk sistem teralis di sisi kanan. Tadi akademik, sistem teralis di sisi kiri. Akademik. Selanjutnya koleksi di Taman Langit Asikin Farm ada Midnight Beauty. Ini yang beberapa hari lalu kita mereview tentang pembentukan tajuknya. Ini Midnight Beauty sudah kita bentuk tajuknya. Sistem teralis. Ini batang primer. Ada 3 batang sekunder. Cabang 1-2 kita larikan ke kiri dan kanan di tingkat pertama. Cabang yang ketiga, sekunder yang ketiga, kita larikan ke atas. Kita pangkas untuk dijadikan cabang tersier lagi. Nanti ada 2 lagi di tingkat kedua, kiri dan kanan. Baru nanti di masing-masing cabang sekunder ini akan tumbuh batang-batang tersier. Seperti ini, batang tersier. Nanti kita batasi juga sampai tingkat kedua. Nanti kita pangkas. Begitu juga untuk tingkat kedua, nanti batang sekunder akan tumbuh batang-batang tersier sampai tingkat ketiga. Ini ke kanan 1,5 meter, ke kiri 1,5 meter. Midnight Beauty. Yang selanjutnya ada varian Joy Seedless. Ini rencana sistem teralis juga. Joy Seedless. Selanjutnya untuk sistem para-para, kita ada varian Ninel. Alhamdulillah cabang primer sudah 1,5 meter dan sudah kita potong untuk dijadikan cabang sekunder ke kanan 1,5 meter, ke kiri 1,5 meter. Begitu juga dengan di sampingnya Transfiguration, kita dengan sistem para-para nanti pakai sistem 50-50. Ini sudah kita bengkokkan ke sisi kiri. Begitu juga untuk banana kita next insyaallah pakai sistem para-para, pakai sistem 50-50. Itu aja mungkin review koleksi-koleksi anggur-anggur impor di Taman Langit Asikin Farm.
Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.